بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد يا جماعة سكاليان الحمد لله كتاب ملنجد كان كتاب لكتاب الكبائر yaitu dosa-dosa besar. Kita sampai pada dosa besar yang ke-65. Imam Az-Zahabi mengatakan bahwa dosa besar termasuk bagian dosa besar adalah Al-Jidal wal-Mira wal-Ludad wa wukala ul-Qadha' jidal mira ini artinya perdebatan. Di perdebatan dan apa namanya aludat Al bahasa Indonesia yang pas apa ya pengingkaran permusuhan karena ucapan dia Qadha. Ini kalau bahasa Gaul kita maklar hukum, wakil-wakil hakim. Jadi bahasan ini bicara tentang pertama perdebatan. Yang kedua, dia bicara tentang satu profesi, di mana profesi dia itu adalah membela kebatilan, membela orang zolim. Kenapa? Karena profesinya, siapa yang bayar? saya bela kok. Walaupun dia orangnya zolim. Ini orang zolim, udah jelas-jelas zolim, salah, pencuri, maling, bajingan, kasarnya gitu deh. Tapi karena dia yang bayar saya dengan bayaran yang hijau, keren, dia bela bisa-bisa. Seakan-akan dia tidak salah. Nah, ini profesi ini ya. yang pertama, perdebatan yang dimaksud dengan perdebatan di sini, apa yaitu pembelaan terhadap hawa nafsunya? Dia mempertahankan hawa nafsu, dia mempertahankan apa yang ada dalam pikiran dia sehingga dia berani menolak ayat-ayat Al-Quran hadis-hadis Rasulullah SAW penjelasan para ulama dahulu sahabat tabiin para ulama ditolak sama dia semua kenapa karena tidak sesuai dengan apa yang ada pada dirinya, lalu memicu apa upaya untuk mencari pembelaan atas apa yang ada pada dirinya, menolak yang benar, menolak dalil-dalil Quran, hadis. Penjelasan para ulama ditolak semua, lalu dia mencari pembenar untuk menetapkan dirinya sebagai orang yang berada dalam kebenaran. Itu kesimpulannya, perdebatan ini adalah upaya untuk mempertahankan hawa nafsu. Ini yang tercela, Pak. Ini dosa besar, ini Pak. Kenapa dikatakan dosa besar jemaah? Karena dia menolak hak, menolak kebenaran, yaitu Quran, hadis, dengan penjelasan para ulama. Dia tolak, kemudian kenapa dosa besar? Karena dia ingin... Mempertahankan hawa nafsunya berarti dia menjadikan hawa nafsunya, dia itu kiblatnya dia sesembahan. <tid> Tidakkah kalian melihat orang yang menjadikan sesembahan dia itu adalah hawa nafsunya? wa 'ala ilm Allah sesatkan dia dengan dasar dan ilmu yang jelas. Nah, di masyarakat billah, banyak seperti ini, Pak. Merasa dia sampai pada strata ilmu tertentu. Merasa dia pandai di jalur akademik dia sampai pada strata tinggi. bisa jadi dia dokter atau profesor, tapi sebetulnya dia dokter, profesor di bidang lain, di bidang duniawi. Ketika dia salah, berlawanan dengan hukum syari, apa yang terjadi? Dia debat itu hukum Quran, Quran dan hadis, dibantah sama dia dibuang itu dalil-dalil Quran yang sahih, dalil-dalil hadis yang sahih dibuang sama dia. Menurut hemat saya nggak begitu itu, itu terlalu ekstrim wah, wah. Penolakan, pengolakan, itu yang dimaksud dengan perdebatan di sini. Atau profil lain merasa dia memiliki jabatan dan banyak bersentuhan dengan perkara yang dilarang dalam syariah. Muncullah di situ perdebatan, yaitu penolakan terhadap apa syariah. Ditolak dengan argumen-argumen pribadinya dia. Atau masyarakat awam ingin melegalkan kejahilan dia dia tahu jahil tapi nggak mau belajar dan ingin melegalkan, nggak mau disalahkan bahasa orang umum begitu. Wah itu kan versi lo aja. Lo ini ayatnya begini pak. Allah itu lo yang terlalu ekstrim dari dulu begini. Ah, dari mulai pak. Ini bahasa orang awam nih. Sok suci lo ditolak itu ayat-ayat Quran. Sok suci lo. Mau ngaji di mana sih lo? Nah, mulai dia pak muter tuh kata-katanya. Ini bahasa orang awam nih. Tapi kalau orang intelektual enggak, dia sok pertama dia berbicara dengan bahasa-bahasa yang menunjukkan seakan-akan itu ilmiah. Pak. Dengan istilah-istilah bahasa Inggris. Karena orang kita kan kalau menggunakan istilah Inggris kan seakan-akan dia hebat, keren gitu loh Pak. Padahal cuma dipindah aja ke bahasanya. Masyarakat aja yang melihat kalau pakai istilah Inggris itu kok keren gitu loh Pak. Istilah bahasa Latin, wah kayaknya wah, ini orang intelek. Gitu. Inilah namanya Al-Jidal mira ya, Yang tercelah. Alhamdulillah. Lalu kewajiban kita apa? Tunduk patuh terhadap wahyu. Karena memang ini wahyu Pak. Al-Quran ini wahyu, hadis ini wahyu. Lalu bagaimana kita memahami Quran dan hadis yang benar? Agar Quran dan hadis tidak dimaknai oleh kelompok yang tadi. Semau hawa nafsunya dia, semau gue. Ya kembalilah kepada para ulama. Tafsir, ada kitab tafsir yang banyak. Ada hadis-hadis yang jelas-jelas maknanya menjelaskan kebenaran hak kita kembali kepada ini. Kalau Al-Quran Rasulullah SAW sudah memutuskan hukum maka kewajiban kita adalah sami'na atau anak Saya dengar, saya taat. Ya sudah. Berarti selama ini saya salah. Ini orang mulia. Tapi kalau ngeyel, nah bantah. Nah inilah jidal Pak. Bantahnya ini loh Pak yang bahaya. Kalau bantah berarti berdampak pada apa? Membuang Quran, wah oh, ini lebih bahaya lagi nanti. Ya bisa kufur dia apa? Karena dia membuang Al-Quran dan hadis. Kalau itu perkara yang sudah jelas status hukumnya dalam Quran hadis dibantah, itu bisa bisa kufur Pak. Seperti membantah status hukum riba, status hukum zina. Dengan berbagai bentuk LGBT-nya dibantah itu apa yang ada dalam Quran dengan selera dia ini bisa kufur pak. Ya. Jadi perdebatan untuk mempertahankan hawa nafsunya ini aja dosa besar, apalagi dia membuang. Gimana ya? Mungkin nggak seorang karyawan mendebat aturan perusahaan pak? Mungkin? dipecat pak. Apalagi sampai aturan perusahaan dibuang sama dia. Apa yang terjadi dengan dia? Ditendang pak, bukan dipecat. Gambarannya, <gambarannya begitu. Contoh si Fulan masuk warung restoran, warung padang, restoran deh umpama. Pak silahkan saya saji makanan di meja. Oh enggak, saya mau masuk sendiri ke sana, saya mau ambil sendiri. Bisa Pak. Anda debat itu aturan restoran. lu saya kan raja. Saya berhak untuk mengambil apa yang aduh, Mulai berlogika dia. Kira-kira diapain sama pemilik restoran Pak? Udah-udah Pak, makan di sana. Dari -dari, capek saya ngurusin Anda. Tapi ada kan model orang begini kan? Tapi kalau urusan restoran perusahaan gak ada yang mau Pak. Tapi kalau urusan agama Al-Quran hadis banyak yang berlagak seperti ini. Coba Anda masuk restoran debat itu restoran Pak. Ya Anda ditendang sama pemilik restoran. Coba Anda kerja di perusahaan, Anda gituin itu perusahaan dengan peraturannya. Inilah syaitan Pak. Yang berusaha untuk apa? Menjauhkan kita dari kebahagiaan yang hakiki Pak. Urusan dunia tidak akan manusia di otak atik sama setan. Tapi kalau urusan ini diacak-acak kita. Gitu. Berarti ada standar ganda ini manusia ini Pak dalam berpikir. Faham ya? Yang kedua, yaitu profesi yang tadi itu. Si fulan zolim mengambil harta orang lain. Mencuri berbuat kezoliman dengan berbagai macam jenis kezoliman. Biar dia tidak dihukum di pengadilan dengan hukuman yang sudah ditentukan, klausul dan pasalnya. Datanglah ke orang ini. Tak bayar mas. Oh ya bayar berapa? Sekian. Oh tenang aja pak. Pak bisa-bisa dibela sama dia. Memberikan kesan di masyarakat bahwa dia orang baik, pahlawan. Justru orang yang berada dalam kebenaran itu yang terdolimi malah dikesankan dialah orang jahat. Ya, ini profesi naudzubillah pak. Ini kebatilan ini pak. Ini keburukannya setumpuk pak. Apa itu membela orang zolim, orang yang salah? Ya kan? Terus yang kedua apa? Membuang kebenaran, kan gitu kan? Apa? Membantah, Men membantah pak, mendebat kebenaran, ya. mendebat, menolak kebenaran. Akhlul amwal bil batil. dia mengambil uang dengan cara kebatilan, pak. Jadi semua demi uang. Ini profesi, profesi batil ini pak. Tapi kalau seseorang mempelajari profesi ini, tujuannya untuk apa? Membela orang yang terdolimi. Oh si fulan terdolimi, saya bela pak. Si fulan terdolimi, saya bela pak. Anda. Wah ini mulia, tapi orang-orang duwite mas. Nah, anak duitnya ini pak, nggak bisa naik BMW sama Mercedes Benz anda, naik angkot kalau anda. Faham ya? ya? Tapi ini yang mulia, duitnya ada, ada duitnya Kak? Hah? Ah, anak duitnya, pak. yang duitnya yang banyak yang mana? Yang pertama. Jadi, ini profesi. Kalau dengan model yang pertama, tentu ini haram, kebatilan, dosa besar. Dia bisa membuang hak kebenaran. Ini manusia yang buruk. Ini, Pak, kekayaan yang dia peroleh haram. Semua itu, Pak, mengambil harta dengan cara batil. Inilah bahasanya. Dalilnya, apa yang pertama beliau mengambil ayat? dari surat Al-Baqarah 204 205 Al-Baqarah 204 205 bunyinya Allah berfirman wa minan nasi ma qawluhu fil dunya di antara manusia ada yang ucapannya, tutur katanya, Argumentasinya di kehidupan dunia ini sangat menakjubkan. Kalian bikin kalian takjub, bikin kalian kagum, hebat, cara ngomongnya. Argumentasinya luar biasa hebat, dan dia bersaksi. Atas nama Allah, bahwa itulah yang saya ucapkan, itulah isi hati saya. Aladdul khisam. Lalu Allah mengatakan, justru orang yang seperti inilah permusuhannya terhadap kalian itu sangat berat. Wa idha tawalla, kalau dia datang hadir bersama kamu ada di situ bersama kamu. Hadara indak, kata Imam Sa'di, dia bersama dengan kalian. Sa'afil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal nasal. Dia akan melakukan apapun, dia akan melakukan apapun dengan orang sekitarnya. Untuk apa? Liyufsida fiha, untuk membuat kerusakan sebetulnya. Wa yuhlikal harta nasal. Dia akan merusak pertanian dan peternakan kalian. Apa maksudnya? Allah bicara tentang orang-orang munafik, di mana mereka ini adalah tipe manusia-manusia yang memiliki kemampuan berbicara yang cukup bagus, retorika, kata-katanya indah sekali, Pak. Jadi kalau berbicara di depan masyarakat umum, masyarakat awam, maka masyarakat itu akan tertipu dan terbuai dengan keindahan kata-kata dia. Tapi kenyataannya itu hanya kata-kata aja, realisasinya tidak ada, pak. Walaupun dia bersumpah nanti atas nama Allah, dia nanti akan bersumpah atas nama Allah. Seperti di surat Al-Munafiqun, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasul la rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasul. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun." Kalau ada orang-orang munafik menemui kamu dan dia mengatakan, "Saya bersaksi bahwasanya engkau adalah utusan Allah." Allah tahu kalau engkau adalah utusan Allah. Tapi Allah bersaksi ini orang pembohong. Mereka berbicara itu untuk menjauhkan diri kalian dari Allah dan Rasulnya. Mereka bertutur kata manis, bersikap manis seperti itu agar kalian jauh dari Islam yang benar. <todellan> Kalau kalian melihat mereka penampilan fisiknya oke. Okay. Wa iya tasma liqaulihim. Kalau dia bicara, kamu dengerin omongan dia. Kenapa? Karena tutur kata, retorika, gaya bicaranya hebat, Pak. Inilah orang munafik. Apa yang ada dalam hatinya, realita perbuatan dia bertolak belakang dengan tutur kata yang muncul di depan forum. Jadi kalau dia di depan orang banyak, manis, luar biasa. Permen kalah manis, Pak. Penampilannya memukau orang, Walau, kalah pemandangan hijau, Pak. Kalah, manis, luar biasa. Tapi kalau dia kembali kepada grup dan CS-nya, nah di situ akan keluar watak aslinya dia, Pak. Dia akan berbeda sama sekali. Inilah tipe orang ini. Dan dia berada di sekitar kamu, di sekitar kalian dengan tutur kata yang manis tadi itu sebetulnya dia itu ingin menghancurkan kalian. Liyufsi dafiha. Dia ingin menghancurkan semuanya. Bahkan bisnismu duniamu pun ingin dihancurkan sama dia. Dengan berpura-pura bertutur kata manis. Nah inilah tipe manusia-manusia yang buruk yang merusak. Tetapi dia berbaju kucing anggura. Asyahid inti dari ayat ini apa yang menjadi pendalilan? Yaitu apa? Tutur kata manis untuk menolak kebenaran. Nah itu inti dari ayat ini maksudnya. Jadi ada orang yang bertutur kata manis, indah, pandai, beretorika. Ya kemampuan berkomunikasi bagus, tapi sebetulnya yang dia ucapkan itu menolak kebenaran, untuk membantah kebenaran. Dan untuk apa? Melegalkan kebatilan. Melegalkan kebatilan. Kebenaran ditolak. Hak dibenarkan sama dia. Baik secara individu maupun sebagai sosok profesi. Paham ya? Ini luar biasa ini Pak. Aladul khisam, ini manusia yang paling berat permusuhannya sama kamu. Dia itu musuh sama kamu sebetulnya. Cuman berpura-pura manis di depan Anda. Manis Pak, dimakan manis, permen manis Anda makan. Tapi hasilnya apa? nak gula anda. <laughs> Besok gula darahnya tinggi. <laughs> Inilah profil orang-orang yang seperti ini. Jadi baik dengan model yang pertama, seolah-olah manis, tapi dia menolak Quran dan hadis Atau profesi tadi itu. Dia menolak kebenaran untuk melegalkan kematilan demi uang. Ayat yang kedua disebutkan di sini yaitu surat Zuhruf ayat 58. Ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun Mereka berkomentar demikian itu terhadap kalian. Tidak lain hanya jadala membantah saja menolak kebenaran. Balhum kaumun khasimun, sungguh mereka itu kaum yang suka berbuat kepermusuhan. Dia itu memusuhi kamu sebetulnya. Pura-pura berkata-kata yang baik, sebetulnya dia menolak kebenaran dan memusuhimu. Inilah fenomena-fenomena. Al-Quran ini yang bicara. Di ayat lain di surat Ghafir ayat 56 yang ketiga. Innal ladzina yujadiluna fi ayati Allahi bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrun ma hum bibalighi Sesungguhnya mereka-mereka yang membantah ayat-ayat Allah tanpa ilmu. Nah, nih Pak. Ya. Mereka ini membantah wahyu, Quran dengan penafsiran para sahabat tabi'in tabi'in ulama dibantah oh bukan begitu maknanya walau itu sok tahu wah ini ada makna khusus yang tidak diketahui oleh manusia kecuali wali wah ini kelompok tasawuf yang ini kalau kelompok orang awam Allah pasti maknanya lain itu lo aja yang maknai kali terlalu ekstrim. Wah, ini orang awam yang lain. Ya. Yeah. Kalau sok so, so, intelektual Anda memahami ayat jangan redaksional begitu. Anda harus memahami ayat itu sesuai dengan kontekstual masyarakat sekarang. Waduh, keren bahasanya, Pak. Jangan jadi orang-orang yang redaksional, Kita harus kontekstual dengan masyarakat sekarang. Wo, oh, orang-orang Iya, keren ini. Waduh, keren. Dibuang Quran, Pak. Dibuang hadis Nabi, para ulama dibuang sama dia. Tanpa ilmu bi ghairi sultanin atahum. Tak ada ilmu pada jiwa mereka, pada diri mereka, tidak ada hawa nafsu. Fi sudurihim di dada mereka, di otak mereka, tidak ada ilmunya. Artinya ini orang jahil. Pak. Kenapa mereka menolak wahyu, Quran, hadis para ulama, ditolak sama. Kenapa? Kibrun, Inilah manusia yang sombong. <tuh> sombong Pak. Anda kasih tahu. Enggak mau. Ada satu orang habis pengajian nemuin saya. Pak Ustaz, saya mau menanya bertanya tentang masalah-masalah perbankan. Saya bilang maaf Pak sebelum Bapak lanjutkan jangan nanya saya. Saya enggak menguasai di bidang perbankan begini ekonomi kontemporer begini, saya enggak paham Pak. Daripada saya gagal paham, Bapak nanya ke ahlinya. Siapa? Ada dokter Irwandi, ada fulan. Nanya ke beliau. Dia menguasai begini. Oh enggak mau saya nanya sama beliau. Kenapa Pak? Kalau nanya sepuluh, sembilan dijawab haram, satu dijawab halal. kaget saya Pak. Loh, yang Bapak mau apa? Bapak ini maunya apa, Pak? Bapak pengen berilmu atau enggak, Pak? Kok begini? Diam, enggak bisa jawab. pokoknya saya enggak mau. Ya udah terserah, Bapak. Ya ini orang-orang begini. Nanya untuk membenarkan apa yang dia lakukan. Bukan untuk mengetahui hak hendak. Kalau bertentangan dengan dirinya, ditolak, Pak. Kalau dia punya kewenangan jabatan habis tuh orang dibully sama dia. Dipocokin nanti kayak Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dalam kondisi yang benar tapi karena berurusan dengan putri raja, keluarga raja. Ya Nabi Yusuf yang dipenjara. <tuh> Gitulah pak manusia-manusia ini. Jadal membantah yang pada akhirnya membuang. Alasannya apa? Enggak ada, kiber sombong. Kenapa Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib tidak mau meninggalkan kesyirikan dia? Kiber sombong. Pak. Sombong. Siapa lu ngasih tahu gue? Gitu. Sombong, Pak. mau. Naudzubillah. Di dalam hadis disebutkan yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan diriwayatkan oleh Imam Muslim Rasulullah SAW bersabda, Inna abghad rijali ila al khasim, laki-laki atau orang yang paling dibenci oleh Allah adalah dia yang al alad al khasim tukang bantah tukang nolak bantahan kasih tahu bantah kasih tahu bantah makanya perempuan yang dikasih tahu ditegur sama suaminya bantah dengan suara yang tinggi ini bukan wanita yang salihah ini wanita buruk ini dan ancamannya berat bagi perempuan yang bantah suaminya dengan ngangkat suara. Ini ancamannya berat, neraka bisa Pak ancamannya. Apalagi yang dibantah itu apanya? Quran, hadith Nabi, Tolak ayat Quran, hadisnya mau. Ada seorang sales nawarin saya asuransi. Saya tahu percuma ngomong sama orang-orang kayak gini kan. Ya enggak semua, enggak bisa kita general. Saya bilang maaf saya enggak berminat. Kenapa Pak enggak berminat? Ya enggak minat aja. Masa saya harus kasih tahu ke Anda. Maaf Pak, boleh enggak sebagai bahan uh, pengetahuan saya? Kenapa orang-orang seperti Bapak enggak mau? Aluskan bahasanya kan? Saya ladenin Maaf, dalam pandangan syariat Islam, Quran dan petunjuk Nabi kita Rasulullah SAW, ini haram. Marah Pak langsung di depan saya. Pak. Sok pinter lo. Itu jalan raya, aspal yang lo injek, itu riba semua itu. Jangan hidup lo. Mantap Pak. Maka Resepnya apa menghadapi orang kayak gini Pak? Sing waras. Saya pernah menghitung warisan. Satu keluarga. Karena satu kondisi. Si fulana perempuan ini gak dapat warisan Pak. Dan itu ketentuan syariat. Kebetulan suaminya pengacara. Lulusan Amerika lagi Pak di saat pembagian waris dia enggak datang. Telepon sama saya marah-marah dia. Saya nanya, "Maaf Pak, maaf Pak. Kalau Anda marah-marah ini tidak menunjukkan profesional dari jabatan Anda." Saya bilang. Ngomong yang enak," saya bilang. Ya, oke, okay. dasar Anda apa? Loh saya kira Anda juga kuliah kok. Dasar saya jelas ayat Quran, pembagiannya nyata di Quran terang benerang." matahari di siang bolong saya bilang. lu kalau dalil Anda itu ya saya tahu. Saya juga belajar. Kan di Al-Qur'an, di surat ini, ayat ini bunyinya begini. Tahu dia, Pak. Loh, terus kenapa Anda bantah? Tapi wah, mulai muncul ilmunya dia dalam naik naik tembok dan naik bangku, Pak. Merasa dia seorang profesi pengacara ya saya jawab sederhana pak mohon maaf ya, oke anda lulusan mana timur amerika atau mana, tapi tukang becak saja mas, kalau dibacain ayat Quran dan faham maknanya dia akan enggih pak, iya saya akan lakukan, tukang becak yang bisa jadi lulusan SD ngamuk pak, anda belum tahu saya, ya memang saya nggak tahu anda Mak Mati beginilah ceritanya. Ini orang-orang nolak Quran. Membuang Quran. Alhamdulillah. Makanya mulianya orang yang mengatakan apa? Zami'na. Ini orang beriman. Inna ma kaulal mu'minin. Orang beriman. Itu kalau diajak kepada Allah dan Rasulnya. Dia hanya mengatakan. Oh ini firman Allah. Saya gak berani nolak. Saya pernah ngitung waris berhadapan sama seseorang. Pakai kaos pak. Pakaiannya ketat nih perempuan-perempuan ini. Perempuan -perempuan ini Ketat-ketat pak. pak. Pertama saya duduk, Allah runyam ini. Wah, wis angel. <laughs> angel. Prasangka saya, saya jelaskan pak, begini, begini. Ini orang-orang nanya nih. Dasar anda apa? Baca sendiri deh mbak nya ambilin Quran di mana baca sendiri terjemahnya aja. Kalau anda nggak bisa ngaji, saya tahu kemungkinan besar nggak bisa ngaji. Baca terjemahnya, dibaca dia. Oh jadi ini Al Quran pak yang mengatakan perempuan itu dibawa laki-laki pendapatannya. Laki-laki dapat satu miliar, perempuan dapat 500 juta. Kan gitu. Oh jadi ini ketentuan Quran. Iya. Ditutup. Enggak berani nolak, Pak. Hidup saya berantakan. Nanti, ya sudah, saya ngikut saja. Fitrah, Pak, ternyata beda jauh dengan anggapan saya pribadi, Pak. Masya Allah, makanya kita enggak bisa menerima omongan orang begitu saja, melihat manisnya tutur kata manusia. Tapi yang kita lihat adalah apa? Kebenaran dari ucapan dia dan perbuatan dia. Ya ini yang bisa saya sampaikan, ada beberapa menit, ya ada 10 menit untuk tanya-jawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Gak ada? Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ketika kita meninggalkan satu dosa besar, apakah mendapatkan janji dari Allah untuk dapat pahala? Dan ketika kita mengerjakan apa yang dilarang, apa ancamannya berat? Dosa besar, ancamannya apa, Pak? Ya, neraka, Pak. Di situ, kata kuncinya. Bisa jadi dosa besar itu mengarah kepada kufur, murtad. Jadi kekal di neraka. Kalau dosa besar enggak kekal di neraka. Cuman berapa lama di neraka ya enggak tahu. Yang jelas satu hari sama dengan seribu tahun. Berarti kalau diadab di neraka seminggu pak. Na'udzubillah kita berlindung kepada Allah dari azab neraka. Pak. Dosa besar. Enggak kekal, enggak apa-apa deh, enggak kekal aja. Ya, monggo kata orang Jawa pakai tangannya begini. Kalau begini orang Jawa, monggo pak. Seminggu deh, lo. Nah, udah nggak mau. Tapi kalau kufur murtad ya kekal. Jadal debat ayat wahyu bisa berdampak kufur. Yaitu apa? Membuang hukum Allah. Mengingkari. Sifat Yahudi Nasrani kan seperti itu. Tapi kalau kita mengikuti, mendengarkan wahyu. Nah ini yang saya bacakan tadi Pak ayatnya. Nah ini saya ambil potongan ayatnya di surat An-Nur. Pada ayat 51. Inna kana qawla idha du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum sesungguhnya ucapan nah, ucapan manusia bukan ucapan orang beriman Tuh, bukan nggak bukan semua orang Pak kalau tadi kan ucapan orang munafik ini ucapan orang beriman ila Allahi wa rasuli. Kalau diajak untuk taat sama Allah dan Rasulnya, berarti mengamalkan Quran dan petunjuk Rasul Sallam dengan benar, seperti para sahabat itu yang dijamin surga. agar mereka menggunakan Quran dan hadis itu sebagai pijakan mereka di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Ayakulu sami'na wa ato'na. Mereka tidak lain hanya mengucapkan dengan ajakan itu sami'na wa ato'na. Saya dengar memang ini wahyu, saya taat. Saya enggak bakal nolak. Pak. Gitu ya? ya? Ya, sudah. Oh, jadi ini Quran. Ya, jadi kita perempuan cuma dapat separuh dari laki-laki. Ya, pakai kaos singlet loh, Pak. Allah, deg saya pak, nah, berantem nih dalam hati. Kau e singlet pak. Ketika kita, oh ini firman Allah ya. iya enggak, enggak berani pak, enggak sengsara saya. Tapi pakai kau e singlet nih cewek. Ya Allah, hati saya kayak orang aus minum air es pak. maknyes gitu, ya Allah enak saya, adem, tenang saya. Ini orang beriman. Ada iman dalam hatinya, walaupun pakaiannya dia begitu kan ya bertahap Mungkin berikutnya dia akan taubatkan gitu ya. Berarti ada iman, Pak. Subhanallah. <tuh> ulaika humul muflihun. Ini manusia-manusia yang sukses dan bahagia. Lihat Pak. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhsha Allah wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Di ayat yang 52-nya. Siapa yang taat sama Allah, Quran, taat sama Rasulullah, salam, petunjuknya, dan takut sama Allah tidak mau melanggar maksiat. Wa dan dia melaksanakan semua yang diperintahkannya. Inilah manusia yang sukses, Pak. Bahagia. Ini salah satu ayatnya dan masih banyak. Ada lagi yang mau tanya? Silakan, Pak. Silakan, Pak. Disingkat kurang berapa menit. Waalaikumsalam warahmatullah. Oke, anak angkat. Oke, okay. ya nggak punya anak terus ngambil anak angkat dari ponakan. Oke. Okay. Ya, yeah, ya, yeah. enggak ada dokumen pengangkatan. Oke, okay, terus. Wafat. Ya, yeah. suami istri wafat. Oke. Heeh. Heeh. Warisannya. Ya. Yeah. Anak angkat. Warisan dari mana, Pak? <laughs> Paham coba ya? Suami istri nggak punya anak, ngangkat anak, terlepas pakai dokumen nggak pakai dokumen resmi nggak resmi itu nggak buka, bukan masalah. Ya yang harus dilihat nggak penting. Terus dua orang suami istri wafat, mi anak angkat nuntut waris dari mana ngelihatnya? Kalau bahasa kita dari Hongkong. Ya, waris sebab waris itu apa pak? Sebab waris mewarisi itu tiga. Apa itu pernikahan yang sah? Karena ada ijab kobol, nikah di masjid, keluar dari masjid, ditabrak, truk mati. Umpamanya. Dapat warisan. Kenapa? Barusan akad nikah. Walaupun belum dicolek tuh cewek. Paham ya? Ekstrim nih contoh karena mau isya apa. Yang kedua, ada ikatan nasab. Nasab itu apa? Ini loh, Pak. Rahim. Ada ikatan rahim nasab dengan ayah. Oh, ini bapakku, ini ibuku. Ini ikatan nasab. ini pamanku. Ikatan nasab. Nah, sekarang ikatan sama ni nih, nih, laki eh, suami istri apa? Siapa ahli waris dia? Pertanyaannya gitu kan. Warisannya dia yang ikatan nasab dia siapa? Soal anak enggak ada. Oke, ikatan nasab dia berarti siapa? Saudara kandung. Saudara-saudara kandung dia ahli warisnya. Terus ayah ibunya. Nah, makanya harus dipisah yang mau dihitung warisan ayah, warisan suami atau warisan istri. Karena ahli warisnya beda-beda. Kalau yang dihitung harta suami, ya berarti saudara kandung suami dan orang. Kalau ada orang tua, orang tua. Kalau enggak ada, ya saudara kandungnya. Begitu, Pak. Begitu pula kalau warisannya si istri ini sudut pandang syariah. Kalau sudut pandang kompilasi hukum waris, sama, Pak. Dia tidak berhak dapat warisan sama sekali, apalagi pengadilan negeri tidak mengeluarkan surat. Udah mau beradu di pengadilan, dia nggak punya kekuatan. Apa solusinya? Nah, Islam ngasih solusi. Solusinya apa? Wa idha ulul kurba wal wal masakin minha. Di surat An-Nisa ayat 8. Kalau Anda mau bagi waris, ada orang-orang yang bukan ahli waris tahu tentang pembagian waris itu kasih dia pak. Nah itu solusi Islam ini indah pak. Semua ada solusinya. Jadi anak-anak angkat ini kebagi aja. Berapa ketentuan? Ya terserah yang punya duit. Siapa yang punya duit? Ahli waris yang sah yaitu saudara, kandung. Serah mereka mau dikasih beri berapa jangan protes. Ya. Ya, itu jawaban ya. Terima kasih banyak kepada jemaah semua Jazakumullah khair Subhanakallahumma bihamdik Asyadu an la ilaha ila anta Astagfirullahaladzim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh